di Ontario, di ASEAN, wilayah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi sa'alakum alladzi tasa'aluna bih wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka la'alamu biman dhalla 'an sabili wa huwa 'alamu bil muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imu bi baitin fi rabatil jannah liman taraka bi mirar liman kana mirara wa in kana muhibban wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazikan wa bi baitin fi ahli jannah liman hasana khuluqah. Rawahul Abu Dawud. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud seperti yang tadi kami sampaikan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan menjamin rumah itu di surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Aku juga menjamin rumah di neraka surga bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan meskipun bersifat sendirilo. Dan aku juga menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak baik. Ya mas kalian, salat Jumat yang dirahmati Allah. Ketika seseorang ditanya tujuan akhir dari kehidupan ini, mesti adalah kebahagiaan surga dan tidak lepas dari kita semua kaum muslimin. Ketika ditanya di akhirat nanti disuruh memilih mana, surga atau neraka, pasti akan memilih surga. Dan untuk mencapai ke sana yang mas kali yang dirahmati Allah Taala, banyak jalannya. Salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tiga hal tadi. Bahkan dijanjikan Allah akan bangunkan kita rumah. Yang pertama adalah perintah untuk kita meninggalkan perdebatan, debat kusir, perdebatan yang tidak berdasarkan ilmu. Biasanya ini terjadi ketika kita ngobrol-ngobrol lah. Ketika ngobrol sana sini, kemudian biasanya ada lintasan muncul permasalahan, terjadilah di sana perdebatan. Dan ketika kita semua bisa menilai, menyaring dari perdebatan ini tidak ada manfaatnya, meskipun kita sudah menyampaikan kebenaran itu, dan kemudian perdebatan itu terjadi terus-menerus, maka alangkah baiknya kemudian kita meninggalkannya. Meskipun sebenarnya apa yang kita sampaikan
dikatakan itulah sebuah benar. Karena justru ketika kita sudah menyampaikan kebenaran, kemudian terjadi perdebatan, lebih baik bisa meninggalkannya. Karena disitulah jadi-jadi Allah akan ditunjukkan bahwa kelak kita nanti akan dibangunkan rumah itu di surga. Jamaah sekarang yang dirahmati Allah SWT, di hadis yang lain diriwayatkan Bukhari, Rasulullah juga sampaikan, Abdul Rijal ilallahi Abdul Ham Asim. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras di batin. Tidak mau kalah, tidak mau menerima serangan dari orang lain. Keras terus. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, janji bahwa kita kelak nanti akan dibangunkan surga di tengah. Itu apabila kita bisa meninggalkan dusta, bisa meninggalkan berkata bohong, bisa meninggalkan membicarakan atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar, meskipun dalam hal sejarah. Artinya bahwa di dalam sejarah itu juga tidak boleh ada unsur dusta, tidak boleh ada unsur kebohongan. Sehingga kita semua di dalam pergaulan, di dalam bersendagurau, di dalam bercanda, hati-hati, jangan sampai di sana muncul ada kebohongan. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan rambu-rambu. Wa'ilulilladhi yuhadisu fayadibu imutikamidil kaum wa'ilullah wa'ilullah. Celakalah bagi yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat sesuatu kaum itu tertawa. Celakalah dia. Rasulullah SAW sampaikan. Sehingga ketika kita bergurau, kita bercanda sama teman, berhati-hati. Jangan sampai ada unsur dusta, jangan sampai ada unsur bohong, jangan sampai di sana ada unsur mengatakan sesuatu yang sebetulnya tidak terjadi atau mungkin tidak benar. Karena jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, rambu-rambu yang lain juga harus kita pegang. Janganlah terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Artinya, sebetulnya kita tetap diperkenankan untuk tertawa, tetapi hati-hati. Karena dia bisa melalaikan, bisa mematikan hati. Yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, bahwa janji Allah SWT akan dibangunkan surga dalam hati apabila seseorang itu mempunyai akhlak yang baik. Rinciannya akhlak yang baik sebetulnya kalian semua, kita semua sudah bisa memahami. Semua perilaku-perilaku akhlak yang baik masuk dalam kategori tersebut. Termasuk juga yang kedua tadi sampaikan, tidak berbohong itu juga termasuk akhlak yang baik. Jadi jangan sampai berbohong. Banyak sekali akhlak-akhlak perilaku yang baik yang mempunyai nilai pahala yang luar biasa. Dan apabila kita semua bisa melaksanakan itu, maka nilai di mata Allah SWT akan
lebih dari nilai yang lain. Satu contoh akhlak yang mulia adalah memaafkan kesalahan orang lain. Menjelang tidur, jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah. Adab sebelum tidur, tata cara kita lalui semuanya, sehingga bisa ditutup dengan doa-doa yang luar biasa. Doa memaafkan kesalahan orang lain. Apabila selama siang tadi atau selama di pergaulan siang tadi kita semua mungkin ketemu dengan permasalahan-permasalahan dengan teman, kadang mungkin bercanda yang berlebih atau mungkin berkata yang kurang sopan dan seterusnya, kita mau tahu ke Allah SWT. Begitu juga sebaliknya, apabila di siang tadi kehidupan kita, sore kita menemui teman-teman kita, saudara kita, kerabat, karib kita, mungkin ada yang menyakiti kita, atau mungkin menyinggung kita, atau mungkin menghina kita, atau mungkin juga membuli kita. Jangan lupa ketika menjelang tidur, kita doakan. Kita doakan, mudah-mudahan Allah mengampuni atas kesalahan-kesalahan teman, kerabat, kain yang dari siang sudah membuli saya, yang dari siang sudah menggulingi saya, yang dari siang sudah melakukan perbuatan tidak baik terhadap saya. Dimaafkan. Dan yang luar biasa lagi, bahwa apabila kita berdoa, kemudian orang yang kita doakan itu tidak tahu doa itu adalah mustajab. Bahkan ketika kita mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan teman saudara yang kita doakan itu tidak tahu bahwa kita itu sedang mendoakan, malaikat pun akan mengamini dan malaikat mendoakan seperti apa yang kita berdoa untuk kita. Tiga hal ini mudah-mudahan bisa jadi bahan kita untuk bisa kita sedikit-sedikit kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga tujuan dan cita-cita kita nanti setelah kehidupan ini meraih surga bisa kita dapatkan dari salah satu tiga jalan ini atau dari tiga jalan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kembali mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kesabaran.
apabila ada ujian-ujian kuliah, ada ujian-ujian selatan. Biar Allah SWT berikan kemudian kita untuk kemudian di sela-sela malam, di waktu-waktu sebelum tidur, kita bisa mendoakan saudara saudara kita. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat wa qadiyat hajat. Allahumma fir li waliwalidayya wa arhamhuma annama ghafuriyya saghira. Rabbana fir lana dzunubana wa asrafana fi amrina fastabiq aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.